Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Adiba Gibran Sibling. Yeay. Nah, kali ini ibunya Adiba dulu yang dubbing ya. Ini adalah gambaran proses pembuatan rumah Adiba dan Gibran. Ini mulainya itu dari tahun lalu ya. Sudah hampir 1 tahun ini. Sebenarnya nggak ada niatan buat video tentang pembangunan rumah ini, cuman kayak sayang ya kalau videonya itu dibuang, terus nggak nyimpen dokumen pembuatan rumah, kayak sayang aja gitu. Jadi daripada dibuang atau apa daripada dihapus atau menuhin memori ya kan, lebih baik aku simpen di channel ini untuk kenang-kenangan. Nanti kalau Adibe dan Gibran sudah besar, mereka bisa lihat potongan-potongan video atau step by step pembuatan rumah mereka berdua gitu ya. Nah, ini itu lagi buat apa, kolom atau apa ini ya namanya ya, kayaknya kolom-kolom gitu ya, saya kayak kurang tahu gitu ya kalau tentang bangunan itu. Ini tuh kayak tentang apa, pembuatan kolom atau apa ya namanya, pokoknya itulah yang ada itu ya, triplek-tripleknya itu. Ini kayak cuman buat fun aja, buat dokumentari proses pembuatan rumah aja gitu ya. Dan ini langkah-langkahnya, atau dari mulai tadi sebenarnya ada dari awal itu pembuatan apa ya, cakar ayam, cuman aku lupa lupa nggak videoin gitu, jadinya nggak punya dokumen yang pembuatan cakar ayamnya, waktu gali, waktu cor cakar ayam itu, terus terus waktu nguruk tanahnya itu. Nah, ini proses apa ya, proses itu tadi buat cor yang tadi yang kotak-kotak itu ya. Ya, ini pakai molen yang ini ya, bukan molen yang besar, pakai molen yang kecil.
Nah, ini tuh waktu aku mau ngecek hasil cornya. Nah, seperti ini tuh baru berapa persen gitu ya, belum kecor semua. Nah, kayak gini. Nah, yang sebelah sini kan belum. Jadi, kayaknya berapa hari kemarin yang ngecor ini tuh? Aku lupa teman-teman, berapa hari kemarin ngecornya ya? Aduh, lupa deh. Nah, itu ada ayahnya Adibas dan Gibran ya. Lagi ngecek-ngecek bagian mana-mana yang udah selesai atau udah full ngecornya. Kayak gini kan belum full ya. Jadi dia tuh kayak dikasih pembatas gitu yang udah full, bagian fullnya dikasih pembatas, terus yang belumnya nanti mungkin disambung lagi. Ini kayaknya pas waktu istirahat, jam istirahat kayaknya ini ya. Nah, ini alhamdulillah udah selesai ngecornya ya. Ini tuh di posisi aku bagian ini paling depan yang di jembatan itu. Nah, ini udah full sampai depan, berarti ini udah selesai apa dicor semua ini. Kayaknya satu harian deh ngecor ini tuh kemarin. Satu harian full kayaknya sampai sore nih. Nah, kayak gini ini udah full sampai ini tuh rumahnya ukuran berapa ya kemarin tuh? Lebarnya itu 12 meter kali ke belakangnya itu panjangnya berapa ya? Kayaknya 15 meter.
Thank you.
Thank you.
Thank you.